STNK. Wah, STNK kagak ada. Kagak ada STNK-nya. Ini banyak orang nanya nih, kalau enggak ada STNK-nya, itu terus gimana kalau saya menang lelang? Tolong Bang, bisa di kalau dijelasin. Di sini kan lelang dengan apa adanya. Ya, jadi lelang kalau, apa adanya kan betul ya. Kalau seandainya memang STNK-nya enggak ada, ya, ya itu udah kewajiban yang pemenang ya. Kewajiban pemenang untuk ngurus STNK-nya, ya, untuk memperpanjang dan segala macam. Tapi kalau BPKB ada semua. BPKB pasti ada. Semua mobil ada BPKB-nya. Ada STNK-nya BPKB-nya. Yang beda-beda. Ya, betul. Oh, gitu. Jadi enggak diurus sama balelang enggak ya? Enggak. Nah, urus sendiri ya. Nah, bisa yang enggak ada itu kenapa? Hilang apa ketelisut apa gimana? Nah, banyak kejadian sih itu mah tergantung hilang juga. Oh, ketelisut kemana iya. Gitu ya. Kebawa ame lakinya, kebawa sama bininya gitu, Bang ya. Iya, betul-betul aja. Nah, oke, jadi teman-teman udah jelas nih penjelasan dari Mas siapa nih? Mustafa. Mas Mustafa dari JBM Ruya Jakarta Barat. Jadi kalau semua mobil-mobil yang saya review ini tiba-tiba saya bilang nggak ada STNK-nya, itu berarti nanti kalau menang harus ngurus sendiri. Betul. Dah, ya. Urus sendiri, tanya Samsat, tanya Biro Jasa berapa duit. Nah, jelas ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, semua mobil yang dilelang di sini tuh ratusan ini semua ada BPKB-nya. Soalnya kalau nggak ada PPKB itu sama aja mobil bodong atau mobil ilegal. Benar nggak, Bang? Nah, udah jelas ya teman-teman, jelas ya.